Dan bahagian yang ketiga iaitu perkataan yang menjadikan murtad. Perkataan boleh jadi murtad, cakap macam ni jadi murtad, iaitu amat banyak. Ini yang paling banyak sekali. Ini adalah yang paling banyak sekali, iaitu jadinya murtad dengan sebab perkataan tanpa disedari, walaupun tanpa disedari. Okey. Iaitu amat banyak. Setengah daripadanya, ada bagi contoh, beberapa contoh, setengah daripadanya bahawa berkata ia bagi Muslim, ya kafir. Bahagian ketiga yang boleh jadi murtad dengan perkataan, iaitu dia memanggil seseorang Islam, Muslim, kafir. Dia panggil seorang tu, dia tu orang tu Islam, orang beriman, dia panggil, hey kafir, wahai kafir, ya kafir, dia kata. Automatik kalau orang, sabda Nabi, ayyuma rajulin, mana-mana orang, qala li aqihi, dia bercakap dekat kawan dia yang Islam juga, ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka Nabi kata salah satu garanti kafir. Seorang Muslim, seorang orang Islam cakap dekat seorang orang Islam yang lain, kafir, eh kafir, automatik Nabi kata salah seorang daripada keduanya kafir. Sama ada yang dituduh, iaitu oi kafir, memang betul orang tu kafir, ataupun kalau orang tu tak kafir, orang yang menuduh ni, orang yang mengatakan ya kafir, dia yang kembali kafir. Sebab tu bahaya, jangan kita main kata kat orang kafir suka-suka macam tu. Jangan kita kata gitu. Sebab ayyuma rajulin qala li aqihi ya kafir, kata Nabi, mana-mana orang yang mengatakan dekat kawan dia, dekat orang Islam juga, wahai kafir, kafir, ya kafir, oi orang kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, salah seorangnya garanti kafir. Mesti kafir. Kalau orang yang dituduh tu tak kafir, orang yang mengatakan tu kafir. Jadi hati-hati dalam kita untuk mengatakan perkataan kafir dekat seseorang, lebih-lebih lagi orang tu berislam. Jangan kata, jangan kata gitu. Apabila dikatakan dengan ketiadaan takwil lafaz kafir dengan makna menyembunyi, dia kata ya kafir, wahai orang kafir, wei kafir, dia kata gitu. Dalam keadaan tak ada takwil, tak ada maksud di sebalik, tak ada double meaning. Sebab kafir ni ada dua makna. Dua makna. Satu makna dari segi lughah, dari segi bahasa. Yang kedua makna dari segi istilah, dari segi syarak. Dari segi istilah syarak, kafir ni adalah orang yang tak Islam lah. Orang yang tidak beriman, kita panggil dia kafir. Orang yang tidak Islam, yang bukan Muslim, non-Muslim, kita panggil dia kafir. Itu dari segi istilah. Dari segi bahasa, dari segi bahasa, kafir ni ada makna lain. Antara makna kafir, dia kata kat sini, dengan makna yang menyembunyi. Jadi kalau kata main sembunyi-sembunyi, main menyorok-nyorok, main kapir-kapir. Dari segi istilah. Main apa ni? Main kapir. Apa mana boleh main kapir-kapir? Kapir dari segi bahasa, lugatan. Dari segi lugah, kapir, maksud kapir adalah sembunyi. Kau elok-elok, kau jangan kapir dengan aku. Eh, masa bila pula kata kau kapir? Bukan, kau jangan sembunyi dengan aku, kau cerita. Itu maksud kapir. Antara maksud kafir juga adalah tutup. Tutup, terhalang, terhadang, hijab. Dia panggil kafir juga. Kenapa diistilahkan orang yang tidak beriman itu, orang yang tak Islam tu kafir? Kerana dia ditutup, dia disembunyi, dia ditutup, dia dihijab oleh Allah kepada hidayah Allah. Dengan seseorang itu tidak mendapat taufik dan hidayah daripada Allah, maka orang ini kafir, iaitu orang yang ditutup. Kalau orang ini dibuka, dibuka hijab, diangkat dinding tu, maka dia akan beriman, dia akan nampak kebenaran Nabi dan Rasul, dan Nabi Rasul, agama, ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, dia akan nampak ianya benar, dan dia nampak Allah itu benar. Apabila
dia melihat, dia diangkat hijabnya, dia dapat melihat, oh Islam tu betul. Oleh kerana dia tu kafir dan dia tak nampak Islam tu betul, kerana itu kita panggil dia kafir, iaitu orang yang disembunyikan, orang yang ditutup, orang yang dihalang. Itu maksud kafir. Okey. Seseorang yang berkata dekat li akhihi, kepada orang Islam yang lain, ya kafir, tanpa ada makna, makna bahasa tadi. Tanpa ada makna bahasa. Dia maksudkan ni, dan ia qasad bahawa agama orang yang dikatakan kepadanya itu kufur. Dia niat dia nak kata orang tu tak Islam, orang tu kafir. Barulah kafir tu kembali balik kepada dia jika orang tu tak kafir. Tapi kalau dia maksudkan kafir tu maksud dari segi bahasa, iaitu yang ditutup, maka tidak kafir lah. Maksud tak kembalilah kafir tu kepada dia. Tak kembali. Jadi yang kata, "Oi kafir, orang tu Islam," kembali balik kepada dia, yang dia maksudkan orang tu kafir betul. Kafir betul. Kafir tak Islam, tak beriman. Tapi kalau kata, "Oi kafir," dengan maksud orang tu Islam, dengan maksud, "Eh, orang yang kena tutup. Oi, orang yang dihijab." Bukan aku maksud kafir tu, bukan kafir syarak, kafir bahasa, dari segi bahasa. Bahasa Arab kafir tu kan banyak makna. Aku maksudkan makna kafir tu makna kena tutup. Kau bukan memang kena tutup. Contoh gitu kan. Kau kan orang yang dihadang, orang yang tak nampak. Contoh. Jika gitu tak kafir. Orang yang mengata tu tidak kafir. Sebab dia ada double meaning, ada maksud yang tersembunyi. Maksud kafir tu. Macam orang duk katalah, macam orang duk kata apa? Orang duk kata Allah ada tangan. Kan? Allah ada tangan. Tak boleh kata dia kafir. Bukan begitu, bukan Allah tangan. Betul tak? Allah ada tangan. Tak boleh kata dia kafir. Sebab apa dia kata ayat Quran, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Boleh, dan Allah kata dia ada tangan. Maka Allah ada tangan lah. Allah ada kaki, Allah ada muka, Allah ada biji mata, Allah ada mata. Dia kata gitu. Tak boleh kata dia kafir. Tak boleh kata dia kafir. Eh, dia kata Allah ada tangan tu. Kenapa? Tangan tu, yada tu banyak makna. Kau dah kata tangan, tangan yang layak baginya. Mata yang layak. Allah duduk di atas arasy yang layak atas kebesarannya. Tak kapi orang macam ni. Tapi berdosa-dosa lah. Dosa besar tu. Akidah yang bida'ah. Tapi tak kapi. Sebab apa? Sebab dia maksudkan bukan tangan. Kata Allah ada tangan, Allah ada biji mata, Allah ada muka. Dia tak maksudkan tangan macam tangan makhluk, tangan yang layak bagi Allah. Maka tak kafir orang macam ni. Samalah juga. Jadi jangan mudah-mudah kata, kalau kata Allah kan kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah duduk di atas arasy. Dia kata, "Oh kafir kau kata gitu. Kau telah menyamakan Allah dan makhluk." Eh, tak boleh kata gitu. Jangan. Sabar dulu. Sabar dulu. Sebab duduk tu banyak makna. Di atas arasy tu banyak makna. Antara maknanya duduk macam makhluk, macam kita duduk, macam saya duduk ni ha. Antara makna juga adalah antaranya adalah tertinggi dan sebagainya lah. Jadi kalau dia kata duduk, kita kata duduk macam mana? Dia kata duduk yang layak bagi kebesaran Allah. Maka tak kafir orang yang kata gini. Walaupun tak kafir, haram tetap haram. Akidah yang bernajis, akidah yang bida'ah, wajib belajar. Akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Cuma kita nak bincang berkaitan dengan kafir. Bila satu perkataan itu disebut, jangan mudah-mudah untuk kata kafir kat dia. Kalau ada dua makna, kalau ada double meaning, kalau ada double meaning, ada dua makna, pakai makna yang selamat dulu bagi dia. Maknanya kita faham, kita bukan mudah-mudah nak tuduh orang kafir. Jika ada yang boleh ditakwil, ada yang boleh ditanggung, yang boleh mungkin ada dua makna, kalam tauriah ada dua makna, ataupun kalam perkataan-perkataan yang tersembunyi yang maksud kedua, ketiga dan keempat, maka ambil maksud tu dulu. Sebab kita bukan kerja nak mengapirkan orang, bukan.